Halo guys, welcome back again to my YouTube channel Psycho Gaming. Gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik saja ya guys ya. Nah, kali ini kita akan bermain PKXD lagi dan tentunya di sini aku akan memberikan spoiler-spoiler terbaru apa aja yang akan ada, yang akan hadir di PKXD nanti guys ya. Tapi sebelum itu aku akan melihat apakah aku ada yang undang, tapi kayaknya aku offline ya. Oke, ada Ansel XD, kita langsung kunjungi Ansel XD ya guys ya, karena dia telah mengundangku guys. Dan di sini oke guys, kita sudah berada di dunia Ansel XD guys. Nah, di sini dia ada Ansel, ini kah rumahnya Ansel XD? Oh iya, benar sekali guys. Tapi di mana rumah orangnya guys ya? Di mana orangnya? Tadi mengundangku, tapi sekarang dia tidak ada. Oke, kita coba cari di sini dulu guys. Di mana orangnya nih? Ansel XD. Kalau tidak ada, kita nanti bermain aja nih. Belum ada penampakan atau terlihat di mana si Ansel ini berada. Tidak ada guys. Apakah aku di sini online atau offline? Oh, aku offline, pantas aja guys. Jadi kita sekarang kita bikin online ya guys ya. Oke, langsung aja kita menuju ke rumah tadi lagi. Dan apakah dia di sana? Hey Ansel XD, ya bukan guys. Apakah itu dia? Bukan juga guys. Jadi di mana ada orang itu guys ya? Jadi kita akan lihat rumahnya aja kali ya guys ya. Kebetulan rumah ini juga bercahaya. Langsung aja kita menuju ke rumah Ansel XD. Oh lah, ini orangnya di sini kayaknya. Ini siapa nih? AI kah? Wah, malah pacaran guys. Ternyata orangnya lagi pacaran di sini guys. Dangerous Tiger. Pacaran sama Tiger berbahaya guys ya. Walah, lagi cariin dari jauh, dicariin kemana-mana, ternyata lagi asik pacaran ya guys ya. Jangan ditiru ya guys, kalian nggak boleh pacaran karena masih kecil guys. Masih kecil nggak boleh pacaran. Nah, di sini apanya? Ah, mending berendam dulu lah guys ya. Ada Valerie di sana. Oke, ada Ansel di sana. Dan sambil aku berendam di sini, aku akan membacakan spoiler update berikutnya untuk kalian semua, guys. Oke, guys, ini dia update spoiler untuk kalian semua dari Gossip Girl News. Lucu sekali, hai Psycho Gaming. Musim XD Game akan segera berakhir, tapi santai saja karena musim yang baru dan lebih lucu sudah dimulai. Sebelum saya memberitahu Anda semua tentang pembaruan ini, saya ingin mengumumkan pemenang tantangan Gossip XD Girl XD Games. Sekali lagi, ini dia Vito PKXD berselancar, M-Sim PKXD berkano, Davi Official 953 senam artistik, Yeji PKXD panahan, HTTP Aryane berkuda. Mari kita semua beri tepuk tangan untuk mereka yang selain merupakan olahragawan hebat juga merupakan fotografer hebat. Nah, ini dia pos-pos yang telah diberikan ke untuk PKXD ya guys ya. Ini dia ada Kano di sana. Wow, bagus-bagus ya fotonya. Nah, di sini ada perlombaan juga. Wah, bagus banget ya guys ya. Oke, dia ada panahan di sana, ada gambar berkuda juga. Oke, itu dia pemenang dari ngantuk malah guys. Itulah dia pemenang dari XD Games Challenge. Nah, ada Richard, aman dan sehat. Jangan bilang kau sudah melupakannya ya. Saat kami berlatih tanpa henti untuk permainan XD kami, sang ilmuwan bekerja dua kali lebih keras untuk menemukan dan menyelamatkannya. Kuduku dengar dia bekerja lebih keras lagi saat dengan Richard mulai menjadi teman yang tidak menyenangkan.
meminta untuk bermain batu gunting kertas sepanjang waktu dan bahkan tidak memijat sang ilmuwan di penghujung hari. Hal ini yang saya dengar adalah bahwa sang ilmuwan tidak menyelamatkan Richard sendirian dan bahwa dia benar-benar bertanggung jawab atas hal itu. Pertanyaannya adalah siapa dia? Musim hewan peliharaan baru. Nah, ini dia guys, ada musim peliharaan baru di sini. Lucu-lucu banget ya, peliharanya ada kapibara berdiri guys. Lucu banget. Setelah berlatih merawat diri dengan olahraga, sekarang saatnya untuk memperhatikan sahabat terbesar kita, hewan peliharaan. Apakah Anda siap untuk pembaruan yang penuh kelucuan? Nah, ini dia. Wow, ada gadis cantik di sana guys. Uhuy. Nah, di sana ada juga unicorn. Wow, ada rumah unicorn. Lihat di bagian belakang guys, ada rumah unicorn di sana guys, yang terlihat sepertinya bagus banget guys. Ada kapibara berdiri, ada panda merah juga, dan ada unicorn. Nah, ini dia, ada peliharaan-peliharaan berdiri semua guys, baru guys ya. Ada kaktus, ada panda merah, ada kapibara, dan unicorn. Oke, bersama teman-teman barumu, unicorn, kapibara, panda merah, dan kaktus, kamu akan bersenang-senang menunggangi mereka saat mereka menjadi tunggangan. Oke, kita harus mengumpulkan 3 dari mereka semua dan menggabungkan menjadi pet yang bisa ditunggangi. Dan tentunya posenya sekarang berdiri ya guys ya. Sekarang banyak sekali peliharaan-peliharaan berdiri sih. Mereka tumbuh begitu cepat. Di musim hewan peliharaan, Anda akan dapat meningkatkan kemampuan hewan peliharaan Anda lebih cepat dengan menempatkan mereka di pusat kebugaran. Lihat, saya sudah bilang hewan peliharaan juga ingin aktif. Tunggu waktu pelatihan penuh untuk selesaikan evolusi hewan peliharaan Anda lebih cepat dengan menonton iklan atau menggunakan permata. Oh, sekarang kita bisa menggunakan Train Your Pet Level Up Faster di sini guys. Choose pet. Ada alat untuk menaikkan level dengan lebih cepat ya guys ya. Belinha. Oke, ini dia, ada speed up. Ada finish training dengan 15 gem dan malam lain-lainnya guys ya. Wah, ini cocok sekali sih buat kreator yang tidak punya waktu untuk menaikkan level peliharaannya. Seperti aku. Oke, apakah Anda suka mengembangkan hewan peliharaan Anda dengan memainkan permainan mini? Tidak masalah, di musim peliharaan bermain dengan hewan peliharaan Anda akan menjamin peningkatan XP sebesar 50% untuk evolusinya. Wow, evolusi lebih cepat guys ya. Di masa apa namanya update hewan peliharaan ini, hewan peliharaan yang berevolusi saatnya bermutasi. Kami mendengarkan Anda dan akhirnya tiba saatnya kami menghadirkan kembali super battery untuk musim hewan peliharaan ini dengan peluang 100% untuk memberikan mutasi favorit Anda. Super battery akan tersedia di pet melter. Tidak ada waktu yang lebih baik untuk melengkapi pet dex Anda. Sahabat karib saling melengkapi. Unicorn sangat lucu. Aku akan melakukan apa saja untuk menemukan yang asli. Aku pernah diberitahu bahwa mereka ajaib dan tidak mengabulkan permintaan dan dapat mengabulkan permintaan. Baiklah, jika aku menemukannya, aku akan meminta paket baru ini. Atau bisa baca pikiran, atau bisa membaca pikiran itu akan sangat membantu saya tepat di tempat kerja. Oke, ini dia rumah unicorn terbaru. Wah, lucu banget sih guys, ini sumpah ini lucu banget ya guys. Dan juga ada baju terbaru dan wajah terbaru, rambut terbaru, dan furnitur terbaru di sini guys. Wah, cantik sekali guys di sini. Oke guys, wah ini keren banget sih, ada rumah unicorn terbaru di sana. Berbicara tentang kecocokan, Dreadboy baru saja mendapatkan pakaian ikonik baru untuk memamerkan gayanya dan menyebarkan berita tentang betapa ia mencintai kapibara. Hewan kecil ini sedikit lebih mudah ditemukan daripada unicorn, terutama jika Anda tinggal di Brazil. Namun hati-hati, mereka tidak mengabulkan permintaan dan mereka menggigit. Oke, ini dia baju baru Dreadboy dan tas kapibara yang sangat lucu guys ya. Itu ada masker kapibara dan baju-bajunya keren sekali. Ada jam tangan juga guys. Saya suka hewan peliharaan.
saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sendal baru juga akan segera datang, lucu sekali. Dan saya pikir sendal itu dikenakan dengan piyama, tetapi saya dengar orang-orang bergaya bisa membuat pakaian yang luar biasa dengan sendal itu. Wow, ada sendal baru, ada sendal capybara, ada sendal panda merah dan unicorn di sini, guys. Apa itu? Orang-orang yang suka pergi ke pusat kebugaran, para pecinta gaya jalanan juga akan mendapatkan item baru untuk menikmati dalam pembaruan ini. Pakaian hip hop akan segera hadir, tikus yang lucu dan yang punya sepotong keju. Oke, ini ada baju baru lagi, guys. Ada rambut baru, rambut yang cewek kunjung gitu ya, guys. Kemudian ada baju baru, ada tikusnya, guys. Dan di sini ada sepatu roda baru, guys, di sana tampaknya, guys, ya. Era modernitas juga telah dimulai dengan pakaian dan hewan peliharaan cyber baru. Anda akan selalu terhubung. Oh, ini dia ada pakaian cyber, guys. Tapi kok celana pendek, jadi kelihatan kurang bagus ya. Kenapa itu ada dot di situ ya? Jadi ada selempang dot gitu. Wah, kurang keren sih. Maskernya terlihat seperti futuristik. Dan ada ayam baru nih peliharaan. Nah, ayam baru nih, guys. Ayamnya pakai baju robot, guys. Keren banget, guys, ya. Pet Run hadir kembali. Pernahkah Anda berpikir untuk berkompetisi dalam Crazy Run dengan hewan peliharaan favorit Anda? Pet Run telah hadir dan kini memungkinkan akan sulit untuk memilih hewan peliharaan tunggangan favorit Anda untuk diikuti. Lebih baik berkompetisi sekali dengan setiap hewan peliharaan sehingga tidak ada yang merasa cemburu. Oke, ini dia Pet Run. Wah, keren-keren banget ya, guys, ya. Aku tidak sabar menunggu update terlucu ini dari PKXD. Bagaimana denganmu? XOXO Gossip Girl, apa hewan peliharaan yang paling suka bergosip? Hewan peliharaan yang paling suka bergosip mungkin burung beo ya, guys, ya. Oke, guys, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you on the next video, guys. Bye-bye.